Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah menciptakan sebuah aplikasi iaitu Menstrual Cycle Checker Adik. Pendahuluan, semasa kedatangan haid, seorang perempuan akan kehilangan darah. Menurut Brinson dan rakan-rakannya, pegangan budaya negatif tentang haid adalah jijik, kotor dan tidak harus dibincangkan secara terbuka. Manakala, menurut Asya dan rakan-rakannya, banyak wanita menemukan masalah haid mereka sebab segan dan untuk bertanya. Ini dengan pusat perkembangan teknologi saat ini menjadikan keperluan untuk mendapatkan informasi data dengan tepat dan berkesan. Dengan manfaat telefon pintar, sangat membantu murid-murid dalam mendapatkan perhitungan bulan yang akan datang tentang kehadiran haid yang tepat kerana sangat mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Objektif, membangunkan menstrual cycle checker, adik daripada coding block untuk mengatasi masalah pengiraan masa haid yang tepat pada bulan akan datang. Metodologi, bahan dan alatan yang digunakan ialah MIT Inventor, Present Canva, Present Background Remover, Present Voila dan Present EB Spade. Malah, projek ini menggunakan zero cost. Prosedur menggunakan butang tersedia dan memasukkan komponen yang dikehendaki. Seterusnya, kami membuat coding block. Kaedah kajian berdasarkan catat alih di dalam laporan. Dimulakan dengan butang start, kemudian pemilihan bahasa sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Melayu dan seterusnya pengguna perlu meletakkan tarikh pertama haid dan terpaparlah tarikh haid yang seterusnya. Assalamualaikum, saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat kurun aplikasi menstrual cycle tracker adik. Langkah pertama, tekan build dan pilih Android app. Kemudian tunggu sehingga aplikasi selesai dimuat turun. Dan akhir sekali, scan QR code yang dipaparkan di skrin, maka aplikasi Menstrual Cycle Tracker Adik sudah dimuat turun di telefon anda. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan aplikasi Menstrual Cycle Tracker Adik. Mula-mula tekan pada aplikasi. Sila pilih bahasa anda iaitu bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Saya akan mulakan dengan bahasa Melayu. Bilakah hari pertama haid anda, sila letakkan tarikh di sini. Sila letakkan hari pertama haid anda. Saya akan letakkan pada 20 September 2022. Tekan butang seterusnya. Dan aplikasi Menstrual Cycle Tracker akan mengira hari yang ke-28 iaitu 17 hari bulan 10 2022. Pengguna juga boleh merujuk pada jadual kitar haid yang telah dipaparkan untuk mengetahui tentang fasa-fasa haid. Sekian, terima kasih. Perbincangan. Yang pertama, aplikasi ini menggunakan smartphone yang mudah dibawa ke mana sahaja. Yang kedua, murid lebih cana tentang penjagaan diri dan kebersihan diri terutama sewaktu kedatangan haid. Cadangan untuk aplikasi ini ditambah informasi berkaitan dengan cara penjagaan diri ketika haid. Signifikan kajian, aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu kesihatan dalam membantu murid-murid perempuan menghitung jumlah kitaran haid mereka. Kesimpulan, aplikasi Menstrual Cycle Tracker Adik dapat digunakan oleh semua murid perempuan yang menghitung jumlah kitaran haid pada bila-bila masa di mana sahaja mereka.